you mm -hmm. kembali di acara Neurotrauma Textbook Reading Marathon. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dokter Teddy, spesialis saraf konsultan yang sudah mempelopori acara ini. Dan hari ini kita akan membahas dua jurnal yang akan dibawakan oleh Dokter Imran Harsam Kamal dengan judul Critical Role of Imaging in the Neurosurgical and Radiotherapeutic Management of Brain Tumors. Dan kemudian jurnal kedua yang akan dibawakan oleh Dokter Riki Novriansa Wibowo dengan judul Predicting Meningioma Konsistensi on Preoperative Neuroimaging Studies. Untuk pembicara pertama kita, Dr. Imran, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat malam untuk Dr. Teddy, selaku senior dan pembimbing. Selamat malam, terima kasih Dr. Vega, selaku moderator, dan selamat malam para hadirin sekalian serta teman-teman yang menghadiri acara ini. Perkenalkan saya untuk mempresentasikan Salah satu literature review yang akan kita apres malam ini yaitu terkait aplikasi penggunaan ilmu radiologi pada bedah syaraf, terutama untuk kasus brain tumor. Pada pembentukan uh, ulasan ini, saya dibimbing oleh kedua pembimbing saya dari radiologi adalah Dr. Widiana Peresuti, dokter spesialis radiologi konsultan, dan senior saya dari bedah syaraf sendiri, Dr. Tedia Prewan, dokter spesialis bedah syaraf konsultan. Kali ini yang akan kita appraise adalah critical role of imaging in the neurosurgical and radiotherapeutic management of brain tumors. Untuk membahas lebih dalam kita harus membuka dengan uh, pembukaan di mana kita semua tahu bahwa MR imaging dan CT itu memiliki peran yang penting dalam hal baik maupun diagnostik preoperative uh, preparation bahkan evaluasi pada pasien-pasien jenis kasus apapun tetapi kita semua tahu bahwa dalam bidang bedah syaraf dan radioterapi untuk kasus brain tumor itu memiliki peran yang juga sangat penting. Selain adanya konvensional imaging yang kita tahu seperti T1, T2, kemudian CT scan sendiri, kita tahu bahwa ada sekuens-sekuens advance pada pemeriksaan MRI dan seiring berkembangan ilmu pengetahuan seperti DWI, Perfusion MRI, MRS atau spektroskopi fMRI atau functional MRI dan DTI atau traktografi. Dan hal-hal ini telah jauh meningkatkan kemampuan seorang ahli bedah untuk melakukan preoperative assessment, menciptakan teknik approach-approach atau uh, teknik operasi terbaru, kemudian planning atau perencanaan untuk terapi radioterapi terutama pada pasien-pasien dengan tumor ganas serta untuk mengevaluasi hasil penanganan baik pada kasus penanganan pembedahan. Radioterapi maupun kemoterapi. Di sini bisa kita lihat salah satu aplikasi pengguna, penggunaan eh, gambaran imaging MRI yang dilakukan untuk kepentingan operasi real time, yaitu diketahui dengan stereotaktik dan navigasi. Kemudian kita akan mengulas lebih lanjut terkait advance imaging yang sebelumnya kita bahas. Di sini kita tahu ada yang istilahnya adalah diffusion weighted imaging, di mana pada penggunaan MRI dia Mesin tersebut akan uh, menganalisis tidak hanya berdasarkan uh, gambaran-gambaran konvensional seperti satu dan dua, tetapi MRI dapat juga menganalisis bagaimana properti difusi molekul air atau H2O ekstrasuler yang akan memasuki uh, jaringan atau sel melalui difusi, sebagaimana kita tahu air sendiri uh, tidak memerlukan energi untuk dipompa baik keluar maupun ke dalam sel. Nah, MRI sendiri ini memanfaatkan properti-properti tisu dengan karakteristik yang berbeda baik pada kasus misalkan di sini disebut acute infarction pada stroke, kemudian tumor-tumor maupun abses, di mana karakteristik tersebut akan masing-masing memberikan gambaran beda sehingga radiologis dan neurosurgeon bisa memanfaatkan perbedaan itu untuk lebih mengidentifikasi jenis tumor apakah ini serta gradingnya seperti apa karena akan menentukan terapi sendiri. Seperti contoh pada gambar ini dapatkan adanya tumor uh, dengan batas reguler serta ring uh, adanya rim contrast enhancement. Di sini dicurigai bisa berupa tumor atau juga berupa uh, abses. Tetapi bila dilihat pada gambar diffusion weighted imaging ada di sisi kanan, uh, didapatkan adanya difusi restriksi sehingga ini dicurigai merupakan sebuah abses karena abses sendiri pada central part of the mass itu mengalami diffusion restriction tidak seperti pada kasus tumor karena sel-selnya sendiri yang mengalami gangguan difusi air. Tetapi dengan kecanggihan teknologi ini kita juga harus tahu bahwa terjadi Overlap antar jenis tumor yang jauh berbeda tetapi memiliki karakter diffusion restriction yang sama. Seperti apa contohnya? Yaitu pada PCNSL atau primary central nervous system lymphoma itu mengalami penurunan dari apparent diffusion coefficient, di mana gambaran pada sekuensi ADC akan menjadi hypointense. Akan tetapi glioblastoma dan meningioma sendiri ini juga serupa. Jadi di sini kita tidak hanya bisa melihat pada satu sequence tapi harus melihat secara holistik dan membandingkan serta mencocokkan dengan patofisiologi tumor itu sendiri untuk lebih menajamkan diagnosis kita pada jenis tumor apa yang kita hadapi. Pada diffusion weighted imaging sendiri ini terjadi restriksi karena pada tumor-tumor ada yang selularitas atau jumlah sel meningkat sehingga kadar extracellular space menurun maka terjadilah diffusion restriction air. Selain mengandalkan difusi air, MRI juga mengandalkan perfusi darah yang ada pada jaringan yang game menjadi sebuah lesi dan juga di sekitarnya. Melalui perfusion weighted kita bisa memetakan bagaimana perfusi darah ke area tersebut yang akan digambarkan dalam bentuk warna seperti pada gambar di kanan bawah tersebut. Di mana pada warna merah itu menunjukkan adanya cerebral blood flow atau volume yang meningkat sedangkan makin ke arah biru pada grafik tersebut pada spektrum tersebut ke arah bawah itu menunjukkan blood flow yang lebih rendah. Dari metode sendiri terdapat tiga, di mana dua, yaitu dynamic susceptibility contrast dan dynamic contrast material enhanced perfusion, itu mengandalkan kontras, tetapi pada real spin labeling, itu mengandalkan uh, properti-properti substance pada darah instead of gadolinium. Kemudian uh, sama seperti division weighted, tumor-tumor yang berbeda jenis, dan bahkan tumor yang sama tapi grade-nya berbeda, itu memiliki perfusion weighted uh, yang berbeda juga. Yang bisa menjadi advantage untuk kita menentukan diagnosis ya. Seperti contoh pada kasus astrositoma, astrositoma sendiri yang derajatnya rendah itu memiliki cerebral blood flow meningkat, Ini akan menunjukkan gambaran pada patient weighted imaging. Tetapi sering berjalan dengan grade yang makin tinggi, CBV nya sendiri pun akan meningkat. Tetapi pada kasus lain, pada kasus oligodendroglioma dari tumor yang low grade saja itu sudah memiliki high cerebral blood volume sehingga lebih bisa menajamkan diagnosis kita nah hal ini penting karena sebagai contoh pada kasus limfoma itu memiliki serabut dural yang lebih rendah dibandingkan contohnya sebagai glioblastoma multiformal karena pada beberapa kasus dua tumor ini bisa memiliki gambaran yang serupa tetapi saat dilihat pada profilin imaging, memiliki gambaran berbeda sehingga approach-nya akan sangat jauh berbeda dimana limfoma kita cukup biopsi dan melanjutkan dengan terapi non operatif tetapi dengan kemoterapi sedangkan pada glioblastoma itu a whole different approach Sedangkan kita tahu ada istilahnya spektroskopi, di mana mungkin kita sebagai ahli bedah sering melihat grafik yang ada di kanan ini. Uh, MRI sendiri dapat mengandalkan spektrum-spektrum uh, pada area di daerah tumor untuk menganalisis bagaimana kondisi biomarker uh, pada area tersebut. Biomarker sendiri yang diteliti terdapat beberapa. Yang sering kita andalkan adalah yang pertama N-acetyl aspartate atau NAA, kemudian kolin, kreatin, laktat, dan lipids. Di mana tiap masing-masing biomarker ini dapat membantu kita untuk melihat apa yang sedang terjadi atau bagaimana progresivitas penyakit dari sebuah lesi yang diteliti. Sebagai contoh, NAA sendiri merupakan marker akan sel neuron yang normal. Sehingga logikanya semakin banyak sel yang normal, semakin tinggi aspartate-nya. Kemudian kolin sendiri itu adalah marker dari sel mem membran sel atau pembentukan sel, sehingga semakin adanya pembentukan sel yang baru atau karena saat kita tahu ya saat pembentukan sel akan terbentuk sel membran kolin akan meningkat. Akan tetapi pada kasus e, laktat maupun lipids itu dapat menandakan hal nekrosis-nekrosis sel seperti pada laktat itu metabolik acidosis yang mungkin tinggi pada abses, sedangkan lipids itu menandakan adanya tissue breakdown and cell death. Sebagai rule of thumb untuk uh, mungkin kasarnya mudah-mudahannya saja ya. Kebanyakan kasus tumor CNS atau sistem saraf pusat itu memiliki rasio kolin kreatin yang meningkat dan kolin NAA yang meningkat. Hal ini dikarenakan seperti yang kita sudah bahas seluleritas meningkat sehingga kedua uh, uh, sehingga kolin sendiri meningkat dan saat dibandingkan dengan biomarker lain seperti kreatinin NAA rasionya akan juga meningkat dan sebagai rule of thumb lainnya, itu pada nekrosis sel itu akan ditandakan dengan peningkatan lactate lipid pada spektroskopi yang akan memberikan gambaran jar spike yang meningkat pada gambar di kanan. Selain itu, kita tahu bahwa pada otak sendiri terdapat area-area eloquent yang memiliki peran yang lebih penting dibandingkan peran area otak lainnya yang kita sebut dengan area eloquent Hal ini bisa dianalisis eh, mana daerah yang paling eloquent, mana daerah yang sekiranya akan terpengaruh dengan lesi yang kita curigai dapat menekan suatu daerah tersebut dengan pemeriksaan fungsional MRI dan DTI. FMRI itu sendiri didasari oleh area-area eh, otak yang mengalami peningkatan demand akan blood dan oksigen. Jadi sebagai contoh pada saat kita ingin menganalisis sebuah tumor yang seperti di gambar di kanan ya yang sangat dekat dengan sulcus rolandik, di mana kita tahu pada daerah tersebut terdapat area precentral gyrus serta postcentral gyrus yang memiliki peran penting pada fungsi motor dan fungsi sensorik. Seorang radiologis akan melakukan pemeriksaan fMRI, di mana pasien dimintakan untuk melakukan sebuah kegiatan, seperti contohnya untuk menggerakkan area tubuhnya sesuai dengan area elokuen yang kita curigai atau di berikan stimulasi somatosensori guna pada fMRI sendiri karena adanya aktivitas dari korteks itu yang menyebabkan peningkatan demand dari penggunaan oksigen dan darah dia akan menyala dalam tanda kutip pada fungsi fMRI sehingga kita bisa lebih memapping bagaimana relasi area lokon tersebut terhadap jaringan tumor itu apakah ada di depan apakah ada di belakang apakah terpisah karena area tersebut dan sebagainya selain uh, pada korteks lekuan kita juga bisa menganalisis uh, white matter yang terinvolved karena tidak hanya uh, pada korteks yang penting tetapi white matter yang dialu dilalui oleh jalan-jalan dikirim melalui area konstru itu juga merupakan area yang penting. DTI sendiri dengan pemeriksaan yang dinamakan dengan DTI. DTI sendiri ini berprinsip dengan menghubungkan voxel atau pixel mungkin ya kalau di CT scan yang similar antara satu voxel dengan voxel lainnya dalam bidang tiga dimensi tersebut yang memiliki karakteristik water diffusion yang serupa sehingga MRI dapat men-trace voxel-voxel yang serupa tersebut sehingga akan membentuk suatu gambaran proyeksi tiga dimensi dari white matter seperti corticospinal tract, spinothalamic tract, corticobulbar dan sebagainya akan tetapi drawbacknya sendiri dari pemeriksaan white DTI ini adalah ketidakmampuan dalam menganalisis fibers yang crossing dan di mana fibers tersebut terminate di ujung term, distalnya. Kemudian kita berangkat ke topik utama kita yakni surgical integration akan imaging pada ilmu bedah secara secara sejarahnya pengguna integrasi Penggunaan gambar radiologis ini dimulai oleh Bapak Bradley Harvey Cushing yang melakukan operasi pembedahan brain tumor hanya berdasarkan nunuhan cephalograms yaitu gambaran foto polos kepala pasien yang dimanipulasi dengan pemberian udara sehingga dapat mengiluminasi atau memberikan gambaran tumor otak secara lebih jelas mungkin tidak sejelas pemeriksaan pemeriksaan lebih canggih sekarang ya dan ditambah lagi Harvey Cushing saat itu hanya melakukan operasi dengan light bulb atau bola lampu yang ditempelkan di jidatnya kita telah berangkat jauh dari masa itu, di mana sekarang terdapat advanced imaging yang dapat membantu seorang ibadah saraf untuk menemukan trajektori, rencana penanganan, dan teknik operasi yang dibantu dengan gambaran seperti MRN geografi dan finografi Pada kasus ini, pembuluh darah yang ada di sekitar itu akan ditentukan, dan kita bisa menentukan mana pembuluh darah yang bisa disacrifice, mana yang harus preserve, dan mana yang harus embolisasi. Kemudian untuk fungsi MRI dan DTI sudah dibahas tadi, dan integrasi antara kedua foto baik dari CT scan dan MRI itu akan membantu jauh lebih baik lokalisasi dan teknik operasi pada pasien untuk meletak. Sebelum menaik fungsi lemar dan DTI, kita hanya mengandalkan uh, intraoperative monitoring, di mana saat operasi pasien mungkin bisa dibangunkan atau tidak dibangunkan, kemudian sebuah probe elektronik, akan diinterjus ke area yang dicurigai sebagai area eloquent untuk mendeteksi bagaimana relasinya dengan tumor, bagaimana eh, apakah jaringan yang dicurigai tumor atau yang akan dieksekusi ini merupakan area eloquent yang harus dihindari, sehingga dokter saraf bisa menentukan apakah kita harus terus mereseksi atau kita harus menjauhi area tersebut. Tetapi, penggunaan interoperatif monitoring murni tanpa integrasi. FMRNDTI ini dikatakan laborious and lengthy. Kemudian karena adanya kita mengintroduce uh, stimulasi elektronik ke area tersebut meningkatkan risiko kejang baik pada uh, maupun setelah operasi. Dan dikatakan integrasi imaging dan IOM ini memiliki sensitivitas dan keamanan yang baik serta uh, menurut studi sebelumnya ini meningkatkan angka reseksi yang semakin maksimal dan uh, memiliki side effect yang lebih rendah dibandingkan dengan hanya IOM. Ini salah satu penggunaan uh, integrasi imaging di operasi bedah saraf di mana uh, dari arsip pribadi Departemen Bedah Saraf Semua FK Unair di mana penggunaan imaging ini memba dapat membantu uh, pada slide ini diperlihatkan pada dummy head ya. Uh, maaf. Dapat membantu seorang ahli bedah saraf untuk menentukan ujung probe yang digunakan itu ada di daerah mana bisa dilihat bahwa uh, ujung probe tersebut ada di daerah luar kepala, sehingga pada persenasi yang eksis tumor, saat probe-nya tersebut ditunjukkan lebih dalam, itu kita bisa menentukan apakah kita masih di luar tumor, apa kita masih di central part of the tumor, atau sudah jauh uh, melewati area jaringan sehat. Kemudian pada implementasinya sendiri ini adalah operasi pasien high grade glioma pada area insula kanan yang dicurigai menekan area corticospinal tract kiri yaitu merupakan white matter yang eloquent ya kita tahu sehingga pada operasi ini diharapkan bahwa kita akan mempreservasi atau menghindari kerusakan pada white matter tract yang lebih lanjut sehingga digunakan integrasi antara stereotactic neuronavigasi ini kemudian setelah pasien di mapping menggunakan stereotactic direncanakan juga awake surgery di mana pasien akan dibangunkan nanti untuk mengevaluasi apakah ada jaras-jaras yang terganggu. Setelah durama terbuka, orientasinya di kiri sisi frontal dan kanan adalah sisi temporal, pasien menghadap ke kiri dan ini adalah kepala sisi kanan. Setelah durama terbuka, uh, neurosurgeon akan menentukan berdasarkan stereotaktik tersebut di mana prop ini dan di mana area exposure dan relasinya terkait dengan uh, operasi tersebut. Dengan stimulasi IOM, uh, neurosurgeon bisa mengatur area-area eloquent, apakah area yang stimulasi tersebut merupakan area yang penting, dan apakah area tersebut merupakan area yang tidak penting. Kemudian pasien oh. kan di tengah-tengah operasi, untuk bisa mengetahui pusing, oh, ya, ya. oh, ya, ya. pusing, pusing yang sebelah kanan. pusing. Setelah menentukan area-area penting dan area-area yang lebih tidak penting, Uh, neurosurgeon bisa menentukan di mana kortikotomi uh, atau pembukaan korteks bisa ditentukan dengan harapan menjauhi area yang penting sejauh mungkin. Dengan integrasi-integrasi teknologi atau metode ini, uh, reseksi bisa dilakukan lebih maksimal dan harapannya memiliki side yang lebih sedikit. Oke, ini binatang apa? A nah, apa. Okay, yang yang bawah. Dimana, dan pasien diminta untuk menyebutkan uh, nama beberapa gambar dan setelah ditentukan aman dan pasien bisa menyebutkan reseksi tumor dilanjutkan sehingga tumor eh, Pak Neurosurgeon bisa melakukan reseksi tumor lebih confident karena kita tahu di mana eh, jadi eh, probe kita itu berada kemudian probe dilanjutkan dan diletakkan lebih dalam dan tampak bahwa insula sudah tercapai kemudian nah, ini akan saya cepatkan videonya. Kemudian walaupun eksisi tumor telah berjalan di tengah-tengah, kita tetap bisa melakukan intraoperatif monitoring dengan elektrostimulasi untuk menentukan apakah area lekon tersebut sudah dekat atau masih jauh. Pada beberapa kasus di mana IOM distimulasi area lekon terdeteksi sehingga neurosurgeon tahu untuk menghindari area-area tersebut. Karena kita tahu pada white matter track corticospinal di sisi kanan itu menginervasi Penggerakan motorik di sisi kiri. Pada akhirnya, harusnya akan mengevaluasi fungsi motorik di sisi kiri dan meminta pasien untuk menggerakkan. Ya, pasien bisa menggerakkan. Oke. Oke. Sehingga reseksi tumor sudah aman dan semaksimal mungkin. Reseksi tumor dicapai secara maksimal dan tidak ada penyangan kontras pasca operasi di CT scan evaluasi. Selain untuk operasi, neurosurgeon juga harus mengetahui prinsip-prinsip radioterapi -prinsip untuk menangani pasien-pasien yang akan dilakukan ajuvan radio dan kemoterapi. Pada planning radioterapi sendiri itu, fusi atau gabungan antara gambaran CT scan dan MRI pasien itu dapat digunakan untuk mendefine -de atau lebih mengelaborate tumor-tumor yang tampak jalur-jalur uh, potensial tumor spread di mana pada kasus contohnya seperti GBM atau glioblastoma itu biasanya adalah 1-2 cm di luar dari gross volume total sebuah tumor so, kita, kita lihat pada gambar di bawah kanan ini paling kiri merupakan gambaran T1 kontras uh, di mana yang di tengah adalah perkiraan gross total volume berdasarkan ke, uh, gambaran makros akan tetapi, karena kita tahu karakter tumor itu merupakan ganas dan mungkin ter ter terjadi mikroskopik spread ke area luarnya, itu 1-2 cm di luar dari gross total volume membranenya, itu dipetakan oleh radioterapis merupakan clinical tumor volume. Jadi radiasi akan dilakukan tidak hanya pada area merah tersebut, tapi di area yang diperkirakan spread dari tumor telah terjadi, seperti pada gambaran kuning yang di bawah kanan. Kemudian dari imaging ini, radioterapi juga bisa menentukan critical structures yang ada di sekitar tumor untuk harus bisa dilindungi atau jauhi dari radioterapi tersebut, serta biologic differences within a tumor that may be exploited with the use of different radiotherapeutic strategies. Untuk poin, uh, nah ini penggunaan pemeriksaan sequence sequence dan pemeriksaan selain MRI ya yang bisa kita andalkan. Sebagai contoh pada gambaran A ini pasien dengan meningioma intradiploid yang telah dilakukan reseksi pada pemeriksaan MRI di gambar B ini tampak uh, sekilas telah tereseksi maksimal. Tetapi pada pemeriksaan PET scan didapatkan adanya iluminasi pada area uh, tulang di frontal kiri Nah, sehingga didapatkan bila PET scan itu tidak dilakukan, seorang radioterapis awalnya akan merencanakan untuk melakukan uh, radioterapi pada area ungu di gambaran C. Tapi dengan ada gambaran PET scan tersebut, radioterapis bisa menentukan trajektori yang lebih kecil sehingga lebih mengurangi resiko kerusakan pada area-area lainnya. Tanpa melakukan uh, radiasi di area yang tidak perlu. ya. Kemudian dari fungsional MRI sendiri bisa diandalkan untuk lebih mengevaluasi radiasi harus dilakukan sejauh mana dan menjauhi area yang penting. Seperti pada contoh di gambar berikut, di mana gambaran area yang merah itu merupakan area yang dicurigai sebuah glioblastoma yang akan dilakukan radioterapi. Tetapi dari gambaran fungsi lemar ya, ditemukan bahwa area broca yang kita tahu penting untuk motorik speech itu menempel pada area glioblastoma tersebut. Sehingga dari awalnya yang radioterapis berencana untuk melakukan radiasi pada gambar A di dalam lingkaran biru tersebut, dari terapis memilih trajektori yang lebih baik untuk lebih menjauhi area broka yang warna kuning, sehingga tidak seluruh area broka tersebut dirusak. Hal ini bisa menghindari kerusakan-kerusakan potensial yang dikarenakan oleh uh, sinaran uh, pada tumor, tetapi terkena juga pada area broka. Kemudian, dari pemeriksaan-pemeriksaan uh, lainnya seorang radioterapis bisa lebih membantu menentukan untuk evaluasi dari pemberian contohnya radioterapi. Seperti pada contoh gambaran di kiri di mana panah berwarna kuning ini menentukan pada pasien 8 tahun laki-laki yang telah menjalani surgery untuk medulloblastoma. Ini merupakan MRI intraoperatif jadi dilakukan MRI durante. Didapatkan bahwa terdapat gambaran contrast enhancing mass lesion yang ditunjuk pada panah kuning. Di sini seorang ahli bedah saraf eh, akan menentukan apakah area kuning tersebut ini merupakan tumor residual sehingga ahli bedah saraf harus melakukan reseksi lebih lanjut atau hanya normal brain changes karena di mana kita tahu pada reseksi tumor akan eh, terjadi eh, sebagai risiko ya, manipulasi pada jaringan normal otak yang memiliki kemungkinan akan memberikan gambaran yang eh, tanpa kelainan pada MRI. Karena kita tahu sel-sel yang semestinya sehat di sekitar tumor sendiri itu akan rusak. Tetapi dengan spektroskopi spektroskopi dilakukan pemeriksaan dan pada area tersebut NAA yang kita tahu sebagai normal neuronal marker hanya menurun secara ringan. Sedangkan kolin yang kita tahu sebagai sel uh, make sel uh, membrane marker itu sendiri hanya meningkat secara rendah. Sehingga dari gambaran spektroskopi ini dicurigai bahwa area tersebut bukan merupakan residual tumor melainkan hanya normal post-op brain changes yang dikarenakan oleh manipulasi dari surgery. Kemudian eh, radio, gambaran radiologi sendiri memiliki peran yang penting untuk evaluasi post terapi. Di sini dikata, di literatur ini dikatakan bahwa post operative imaging harus dilakukan eh, lebih dini dari 24 jam pertama pasca operasi. Kenapa? Karena gambaran-gambaran eh, nodular atau mass like enhancement yang didapatkan pada periode tersebut itu biasanya menggambarkan tumor residual. Bila fase 24 jam tersebut telah dilalui, biasanya akan sulit untuk menentukan perbedaan antara apakah ini sebuah residual tumor atau bukan. Seperti diberikan gambaran pada di bawah kanan ini, di mana pada gambar paling kiri merupakan preoperatif MRI di mana diapakan uh, falsin glioblastoma, dan di tengah merupakan gambaran post-op tanpa kontras. Di sini dicurigai bahwa gambaran di tengah tersebut hanya berupa gambar perdarahan residual dari operasi. Tetapi pada gambaran post-op kontras didapatkan bahwa uh, kontras tersebut disengat oleh realisasi tersebut sehingga gambaran uh, hemorrhage yang dicurigai pada secara hyperakut akan memberikan gambaran seperti di tengah, ternyata kontras akan memberikan gambaran otherwise, sehingga uh, ahli berdasar tahu bahwa area tersebut bukan hanya sekedar residu dari hemorrhage, melainkan sisa tumor. Sedangkan pada gambaran lainnya, ya, didapatkan pasien... Uh, yang telah dilakukan pos operasi pada gambar kiri ini mohon maaf uh, untuk penjelasan bukan pre tapi post op ya kemudian pasien 24 jam pasca operasi dilakukan pemeriksaan uh, MRI dengan kontras kemudian pada gambaran di tengah tersebut yang 24 jam pos kontras didapatkan sengatan kontras pada area residual resi, uh, area surgery sehingga ahli budaya mengira atau menyangka bahwa gambaran tersebut merupakan residual tumor. Tetapi 3 minggu pasca operasi saat pemeriksaan MRI tanpa kontras didapatkan bahwa area tersebut tetap menyala. Sehingga sesuai kaidah-kaidah MRI pada pemeriksaan T1 untuk darah sendiri, hal ini sesuai dengan subacute hemorrhage di mana pada T1 pada fase 3 minggu akan menunjukkan gambaran yang hiperintens Hal ini merupakan salah satu pitfall di mana pada fase 24 jam post kontras tersebut di literatur dikatakan bahwa pemeriksaan tanpa kontras sendiri tidak dilakukan sehingga tidak dilakukan pembandingan untuk lebih mengetahui apakah area tersebut merupakan residual tumor atau benar-benar hemorrhage. Selain gambaran konvensional, post therapeutic imaging juga bisa dilaksanakan melalui DWI. Seperti pada gambaran di sini, pertama di DWI sendiri pada itu dapat membedakan residual tumor dengan brain changes yang normal. Di daerah sekitar area tumor yang direseksi, restriksi dari difusi itu bisa terjadi. Dan area-area tersebut dapat menyengat kontras pada saat follow up. Area-area yang saat post op dini itu mengalami diffusion enhancement, tetapi bila pada follow up area tersebut akan menyengat kontras pada area yang persis sama, itu biasanya bukan merupakan residual tumor, melainkan normal brain changes. Seperti pada contoh, pada gambar di bawah ini, pada tanggal pre-op didapatkan sebuah masa dengan batas reguler yang niat kontras yang merupakan sebuah keganasan. Kemudian 12 jam pasca operasi didapatkan bahwa kontras masih mengenhance area di sekitar tumor tersebut. Kemudian tiga minggu pasca operasi saat dilakukan pembelian kontras didapatkan bahwa kontras menyala pada area yang serupa. Uh, pitfall-nya pada pasien ini, uh, pasien diinterpretasikan sebagai residual tumor sehingga manajemennya berbeda di mana pasien tidak bisa menjalani sebuah clinical trial. Tetapi saat looking back in retrospect, sebenarnya pada gambaran division, yaitu DW dan ADC, 12 jam pasca operasi, area-area yang menyengat kontras tersebut juga menyala pada gambaran 12 jam post op Sehingga sebenarnya ini merupakan normal brain changes dan bukan merupakan residual tumor. Sehingga hal tersebut saat terjadi salah interpretasi bisa menentukan trajektori penanganan dan monitoring pasien ke depannya. Sehingga dikatakan literaturnya bahwa pembandingan antara gambaran tersebut harus benar-benar dilakukan untuk bisa mengevaluasi lebih lanjut apakah gambaran tersebut berupa uh, normal brain changes atau tumor. Tetapi bila didapatkan ada gambaran new contrast enhancing lesion yang beda dari uh, gambaran division restriction pada fase post-op yang dini, itu uh, dikatakan bahwa ini tumor recurrence is likely. Kemudian terdapat beberapa fenomena yang harus diketahui oleh neurosurgeon di mana uh, pada pasien yang telah menjalani uh, radioterapi itu bisa terjadi radiation necrosis. Hal ini sendiri bisa terjadi uh, dalam hitungan hari, bulan maupun, tahun maupun dekade pasca penanganan radioterapi. Biasanya hal uh, fenomena ini terjadi uh, di dekat area tumor awalnya dan batas-batas dari radiasi. Karena kita tahu radiasi sendiri dilakukan lebih luas dari tumor ukuran tumor itu sendiri. Dan gambaran ini dikarakterisasikan dengan area of enhancement, prolongasi T2 yang dengan hipointensitas, serta edema yang signifikan yang dapat menyerupai recurrence dari tumor pada gambaran konvensional. Di sini ditekankan bahwa Salah satu hal yang berbeda lah, berdasarkan cerebral blood volume atau perfusion imaging-nya. Di mana pada recurrence karena kita tahu terdapat uh, angiogenesis serta sel-sel yang uh, banyak uh, cerebral blood volume akan meningkat, akan tetapi pada radiation process karena kita tahu sel-sel yang mati tersebut tidak memiliki vascularisasi yang baik, itu uh, cerebral blood volume akan merendah yang dapat diperiksa pada perfusion weighted imaging. Sedangkan pada spektroskopi, uh, necrosis radiation itu sendiri akan menunjukkan large lactate lipid tablets serta pengurangan dari metabolit metabolit atau biomarker lainnya yang secara relatif dibandingkan dengan ratu, uh, metabolit yang lainnya. Selain radiation necrosis, terdapat gambaran pseudo progression yang juga seorang libra secara harus ketahui, di mana hal ini terjadi pada sekitar 20-40% kasus pasien yang menjalani radiasi dan kemoterapi. Uh, gambaran sebenarnya dikatakan hampir serupa dengan radiation necrosis di mana ukuran dan T2 prolongation akan terjadi secara temporarily pada area lesi tersebut. Hal ini diperkirakan merupakan local inflammatory response dari area yang ditangani tersebut dan permeabilitas vaskular yang meningkat. Akan tetapi uniknya, sudah progression ini yang mungkin akan dapat disalahartikan sebagai recurrence dari tumor, ini biasanya asintomatik dan studi-studi yang ada mengatakan bahwa berkaitan dengan uh, survival atau angka kebertahanan hidup yang lebih baik. Sekian untuk presentasi uh, yang saya berikan. Uh, terima kasih Dr. Teddy Apriawan sebagai uh, pemimpin. Terima kasih teman-teman dan para hadirin sekalian yang telah menyaksikan presentasi. Semoga kita dapat belajar dan mendapatkan ilmu yang lebih uh, dalam. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Dr. Vega sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Imran atas presentasi jurnalnya di mana kita bisa memahami bahwa radiologi sangat penting hubungannya dengan penanganan pasien-pasien berdasar. Untuk topik selanjutnya yaitu Predicting Meningioma Konsistensi Operative Neuroimaging Studies akan dibawakan oleh Dr. Riki Nofriansah Mibowo waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dr. Teddy. Terima kasih kepada Mas Bas sekalian. izinkan saya untuk membawakan jurnal mengenai Predicting Meningioma Consistency on Preoperative Neuroimaging Studies yang ditulis oleh Siroisi et al. pada tahun 2017. Sebagai pendahuluan, meningioma ini merupakan suatu tumor yang sangat umum terjadi di populasi kita. 90% kasus ini diderita oleh wanita, sedangkan kasus-kasus di Indonesia juga cukup tinggi. Dari penelitian di Rumah Sakit Karyadi didapatkan bahwa meningioma ini merupakan prevalensi tumor intrakranial yang terbanyak. Di antaranya 24,6% pasien dengan tumor intrakranial adalah meningioma. Lalu untuk tata laksananya, untuk primary mode-nya adalah surgery, di mana pembedahan sekarang ini memiliki perkembangan yang signifikan. Lalu teknologi juga semakin maju sehingga dikenal beberapa teknik yang minimal invasif, yang mana ini merupakan teknik yang lebih disukai karena lebih minim komplikasi dan lebih pendek waktu surgery-nya. Di mana untuk tindakan-tindakan minimal invasif pada pasien-pasien perlu ada beberapa parameter yang, di, eh, yang diperhatikan yaitu tumor lokasi eh, lokasi tumor invasiveness dari tumor tersebut perlekatannya terhadap struktur-struktur vital atau elakuen lalu eh, vaskularisasi dari tumor tersebut serta yang paling penting adalah tumor konsistensi dari meningioma tumor konsistensi ini sangat berperan dalam eh, planning kita dalam melakukan pembedahan di mana kita bisa tahu eh, reseksinya seperti apa teknik apa yang kita ambil dan juga jalur mana yang kita pilih. Lalu potensial risknya yang uh, besar itu bisa kita ketahui apabila kita mengetahui tumor konsistensi pada preoperatif imaging di mana kita bisa uh, lebih uh, berhati-hati dan lebih bisa uh, mengkomunikasikan dengan pasien kira-kira potensial risk apa yang akan terjadi selama operasi. Lalu tidak kalah penting juga adalah uh, durasi operasi juga dipengaruhi oleh uh, tumor konsistensi ini dan juga dipengaruhi juga blood, volume yang keluar selama operasi. Nah, untuk konsistensi dari meningioma ini sendiri, untuk standarnya itu sebenarnya belum banyak diteliti. Dari penelitian Zada et al. pada tahun 2013, mereka mengusulkan suatu sistem penilaian konsistensi meningioma berdasarkan skala ordinal, karena sebelum itu, sebelum tahun 2013, kita kenal meningioma itu sebagai meningioma yang lunak atau keras. Sedangkan untuk Zada et pada tahun 2013 ini memperkenalkan skala yang mana skala ini menjadi, dibagi menjadi lima poin berdasarkan dari kemampuan ahli bedah untuk mengatasi atau menangani meningioma tersebut apakah dapat di debulking secara mudah dan tumornya juga kapsul tumornya lebih mudah diangkat atau lebih susah. Untuk grade 1 ini berhubungan dengan tumor yang sangat lunak biasanya cuma perlu suction saja untuk melakukan debunking, Lalu kadang-kadang tumor tersebut tidak memiliki kapsul atau kapsulnya sangat eh, sangat tipis. Sedangkan tumor ya, eh, yang konsistensi score grade 5 itu merupakan tumor yang sangat keras dan terkalsifikasi. Eh, biasanya kepadatannya itu mendekati kepadatan tulang. Kapsulnya kaku sehingga eh, akan sangat sulit untuk dilakukan eh, operasi kita pengambilan utus secara langsung. Namun kelemahan dari penelitian Zada et al. ini, dia menghasilkan lebih sedikit variabilitas dalam sistem scoringnya dan sangat tinggi sifat subjektivitas karena penilaian ini dinilai oleh ahli bedah syaraf yang mana penilaian subjektif ini akan berbeda satu dengan yang lain. Nah, pada jurnal ini ada beberapa neuroimaging study yang digunakan untuk menilai konsistensi dari meningioma preoperatif, yaitu ada tujuh, ada konvensional MRI, diffusion MRI, MRI spektroskopi, elastografi, dynamic contrast enhanced, magnetic transfer MRI, dan juga CT scan. Uh, kita masuk ke konvensional MRI, di mana konvensional MRI ini merupakan suatu uh, modalitas imaging yang banyak digunakan pada literatur-literatur yang diteliti. Seperti contohnya pada Chen et al, dia meneliti 54 pasien dengan meningioma. Didapatkan uh, adanya gambaran hiperintensitas pada T2 uh, relatif to grade matter. Hal ini uh, menunjukkan bahwa tumor tersebut merupakan tumor yang lunak. Hal ini didasari bahwa hiperintensitas pada T2 ini merupakan berhubungan dengan tingginya kadar air yang dimiliki oleh tumor tersebut, sehingga dia akan memiliki gambaran hiperintensitas. Lalu, apabila signalnya lebih lemah atau dia lebih hipointens, maka kemungkinan hal tersebut disebabkan karena rendahnya kadar air dalam tumor tersebut. Namun kadar kolagen dan kalsium yang tinggi serta seluritas yang tinggi juga menghalangi sinyal yang masuk untuk memunculkan suatu gambaran hiperintensitas pada T2. Dan pada penelitian Chen et al ini juga untuk gambaran T1 itu tidak memiliki asosiasi sama sekali dengan konsistensi tumor. Jadi untuk menilai, menilai konsistensi lebih baik digunakan adalah gambaran T2 terutama pada meningioma. Namun pada beberapa penelitian ada beberapa hal seperti interaksi kandungan fibrosa yang dikandung oleh meningioma itu terhadap cairan interstisial ini juga bisa meningkatkan intensitas sinyal pada T2 sehingga dapat mempengaruhi akurasi diagnostik apabila kita hanya melihat satu sekuen pada MRI. Nah hal ini yang menyebabkan perlunya penelitian lebih lanjut dan validasi lebih lanjut apakah T2 MRI ini itu bisa digunakan sebagai modalitas imaging uh, untuk menilai konsistensi dari meningioma karena ada beberapa penelitian yang uh, bertolak belakang hasilnya. Namun dari sebagian besar penelitian yang dicantumkan di tempat uh, di jurnal ini mengatakan bahwa hasil yang positif. Nah ini contoh gambaran konvensional uh, MRI di mana gambaran yang kiri atas uh, yang kiri itu merupakan gambaran multiple meningioma pada gambaran T 1 didapatkan adanya contrast enhance yang multiple dan pada gambaran T2 itu didapatkan ada beberapa tumor. Yang pertama, ada dua tumor di bagian anterior fap. Ini menunjukkan hipointensitas relatif terhadap gray matter, yang mana tumor ini menunjukkan bahwa konsistensinya adalah lunak. Lalu, ada juga tumor yang sifatnya intens pada bagian konveksitas frontal sebelah kiri, yang mana tumor ini ketika direseksi dari hasil keterangan dari sarjan tersebut hal tersebut apa namanya konsistensi tumor itu merupakan konsistensi yang intermediate. Lalu ada juga tumor di bagian belakang di parafalsin sebelah kanan yang melekat pada superior sagittal sinus ini menunjukkan gambaran eh yang mana hiperintensitas pada gambaran ini menunjukkan bahwa tumor tersebut adalah tumor luna. Maaf yang hipointens tadi ini yang keras Begitu juga pada gambaran yang sebelah kanan, didapatkan adanya meningioma konveksitas pada frontotemporal sebelah kiri, eh, di mana eh, pada gambaran T2 didapatkan adanya hiperintensitas eh, apabila dibandingkan dengan korteks sehingga tumor ini eh, merupakan tumor lunak yang kemungkinan besar akan lebih mudah dilakukan central blocking dengan eh, suction dan juga menarik kapsulnya dengan mudah. Lalu, ada penelitian eh, lain mengenai diffusion MRI, di mana diffusion MRI ini merupakan teknik MRI yang bergantung pada gerakan mikroskopik air untuk melihat suatu jaringan. Jadi, gambaran ini akan eh, memberikan kita suatu bentuk arsitektur dari jaringan. Uh, ada parameter lain uh, di dalam diffuse MRI ini, dalam DWI ini adalah uh, ADC atau apparent Divus, uh, COVID, diffusion coefficient, di mana ini merupakan parameter kuantitatif yang memberikan ukuran pergerakan air, di mana nilai ADC yang lebih rendah akan terlihat di area yang uh, bersifat restricted diffusion. Nah pada pada penelitian Yogi et al dari 27 pasien dengan meningioma itu didapatkan apabila terdapat nilai ADC minimum yang di bawah dari nilai cut off. Nilai cut off adalah 0,64 kali 10 pangkat min 3 mm kuadrat per second di mana penelitian tersebut memiliki sensitivitas 88% dan spesifitas 81% didapatkan bahwa hasilnya adalah apabila dia di bawah nilai cut off maka meningoma tersebut adalah meningoma yang keras. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan dari seluaritas dan fibros yang dikandung dalam yang terkandung dalam meningioma tersebut sehingga menyebabkan tumor tersebut akan lebih keras. ini contoh gambaran division MRI di mana pada gambar yang atas itu adalah wanita 60 tahun dengan angiomatos meningioma parasagital frontal sebelah kanan yang mana tumor tampak hiperintens pada T2 lalu hipointens pada T1 dan slight hiperintens pada DWI di mana ketika kita melihat nilai ADC-nya, didapatkan nilai ADC ini di atas cut-off, yaitu 0,66 kali 10 pangkat min 3 mm mm kuadrat per second, di mana ketika dilakukan total removal oleh ahli bedah saraf, didapatkan konsistensinya lunak, sesuai dengan studi study pre operatif preoperatif imaging-nya. Lalu pada bagian bawah ini adalah wanita 58 tahun dengan fibroblastik Uh, meningioma pada cerebral angel sebelah kiri, di mana pada gambaran T2, pada area perifer tumor itu tampak hipointens, sedangkan pada bagian sentral tampak lebih hiperintens. Lalu pada gambaran T1, uh, pasien tersebut uh, MRI-nya menghasilkan gambaran slight hipo to isointens dimana di mana pada gambaran uh, DWI itu didapatkan uh, adanya hiperintens, gambaran hiperintens, lalu pada pemeriksaan ADC, di mana nilainya itu di bawah cut-off ketika diteliti, nilainya 0,45 kali 10-3 mm kuadrat per second, di mana ketika dilakukan uh, removal oleh Dr. Ali Bedasyaraf, didapatkan konsistensinya pada Hal ini menunjukkan bahwa dari penelitian-penelitian uh, yang disebutkan tadi, didapatkan bahwa ada nilai positif, ada hasil yang positif, kesesuaian antara preoperatif imaging dengan pendapatan pasca operasi. Lalu penelitian Kasimura et al. juga meneliti mengenai diffuse tensor imaging, di mana yang dilihat adalah parameter fractional anisotropy, di mana apabila nilainya lebih tinggi dibandingkan cut-off, yaitu 0,3%, dengan sensitivitas 91% dan spesifitas 67% didapatkan bahwa tumor meningioma tersebut merupakan tumor yang padat. Ini contoh gambarannya apabila kita menilai anisotropi fraksional pada DTI, di mana pada gambar yang A ini adalah wanita 68 tahun dengan fibroblastik meningioma tampak gambaran axial kontras enhanced pada T1 dengan lokasi tumor pada sphenoid pit sebelah kiri di mana signal intensitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan uh, area sekitar white matter yang mengesankan apabila kita lakukan uh, apa namanya reseksi pada tumor ini dia mengesankan tumor yang padat. Begitu juga sebaliknya pada gambaran uh, pada gambar MRI C dan D ini didapatkan uh, pada wanita 67 tahun dengan energi meningotelial telial meningioma tampak gambaran eh, apa namanya hiperintens eh, hip, tambaran fraksional apa namanya fraksional anisotropinya dia lebih lebih rendah dibandingkan gambaran white matter di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa tumor tersebut merupakan eh, tumor yang lunak Lalu kita lanjut ke elastografi. Nah, dari elastografi ini juga menunjukkan hasil yang positif. Di mana elastografi ini merupakan suatu uh, teknik imaging pada MRI di mana dia akan menunjukkan uh, kekakuan dari suatu jaringan. Nah, karena dia bisa menunjukkan kekakuan dari suatu jaringan, secara hipotesis dia bisa uh, memberikan kita gambaran mengenai konsistensi dari meningioma. Hal ini uh, di berdasarkan dari evaluasi shear wave movement yang mana akan ditembakkan melalui jaringan dan itu akan menghasilkan suatu gambaran kekakuan dari jaringan tersebut. Pada penelitian Su et al. pada tahun 2007 dari enam pasien dengan empat diantaranya mengalami mendapat terjadi meningioma dan dua diantaranya dengan tumor suanoma dan hemangiopericytoma di mana hasil dari dari preoperatif imaging menggunakan elastografi dibandingkan dengan pendapatan intraoperatif itu terdapat hasil yang sesuai sesuai dengan teori. Lalu pada penelitian Murphy et al pada tahun 2013 dari 13 pasien dengan meningioma juga didapatkan hasil yang signifikan sesuai antara preoperatif imaging dengan intraoperatif pendapatan intraoperatif Nah, ini contoh gambaran uh, magnetik etikasional elastografi uh, di Sukomo masih belum bisa dilakukan. Ini, ini contohnya adalah pada gambar yang lebih yang atas itu didapatkan adanya uh, shear wave length yang lebih lebih panjang. Ini gambaran yang biru ini lebih panjang dibandingkan dengan uh, tumor yang di bawahnya yang lebih pendek uh, uh, shear wave lengthnya. Lalu pada gambaran elastogram didapatkan stiffness dalam kilopascalnya juga uh, lebih tinggi dibandingkan dengan tumor yang Uh, meningioma yang di bawahnya ini yang lebih lumak. Nah hal ini uh, sebenarnya sangat berguna untuk menentukan uh, konsistensi dari meningioma menggunakan elastografi. Uh, dalam studi ini ada dari tujuh studi tadi yang bisa digunakan uh, dan terbukti dapat uh, sebagai acuan untuk menilai meningioma konsistensi adalah yang pertama konvensional MRI dari gambaran T2-nya Lalu pada gambaran division MRI, pada gambaran diffusion MRI tadi juga dijelaskan dapat membantu kita untuk menentukan meningioma konsistensi pada preoperatif imaging dan juga tentunya adalah MR elastografi. Namun di Sutomo mungkin yang bisa kita gunakan adalah konvensional MRI dan diffusion MRI untuk membantu kita menentukan konsistensi dari dari meningioma. Sedangkan spektroskopi, dynamic kontras enhanced, MTI dan CT scan tentunya itu dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu tidak berkolerasi antara, antara preoperatif imaging dengan pendapatan intraoperatif karena terjadi tumpang tindih gambaran sehingga tidak bisa dijadikan acuan uh, untuk menilai uh, konsistensi dari meningioma uh, preoperatif baik demikian dari uh, pemaparan jurnal yang saya uh, buat semoga bermanfaat untuk kita semua dalam menangani pasien. Salah dan hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Iki atas presentasinya bahwa radiologi bisa memprediksi konsistensi dari meningioma dan akhirnya akan membantu dalam menentukan tata laksana pada pasien. Sekian untuk malam hari ini. Terima kasih kepada Dr. Imran. Dokter Ricky yang sudah memberikan materi yang sangat menarik, dan juga kami berterima kasih kepada semua yang sudah hadir dan terutama juga Dokter Teddy yang sudah mempelopori acara textbook reading ini. Sekian, saya tutup. Selamat malam.